Apex Legendary. Setelah kita udah review, kita bakal buka-buka Apex Pack, oke? Okay? Akankah mendapat salah satu heirloom ini? Kita buka. 3, 2, 1. Let's go. Takut. Hop. Hey guys, what's up? Halo semua, welcome to my YouTube channel. Alright. Dan kali ini Apex Legend udah masuk ke season 9. Dan pada akhirnya gue beli Battle Pass Apex Legend. Karena by the way udah max, jadi gue langsung beli. Yang kebetulan Battle Pass kemarin gue gak sempet beli di season 8. Terus juga gak lama lagi bakalan update ke season 10. Apakah gue akan beli lagi atau tidak? Ataukah akan lebih keren Battle Pass dibandingkan Battle Pass yang sekarang? Atau lebih mantap lagi? Kita gak tahu guys, karena ya belum keluar. Dan buat kalian, thank you banget yang udah klik video ini. Kalau kalian udah nonton, pastikan kalian nonton sampai habis. Kita bakal review-review Battle Pass yang ada di season 9 sekarang ini. Langsung aja masuk ke gamenya. Yaudahlah ya, let's go. Oke, kita udah masuk dalam gamenya. Dan di sini gua udah lihat sebelah kanan, gua udah ada Apex Coin 1250. Karena sisa Battle Pass yang kemarin gua udah selesai juga. Di season 8 gua cuman sampai level 83 dan Apex Pack-nya nggak sempet gua beli karena ada sedikit problem dan permasalahan kena tipu guys. Dan tidak dapat Apex Coin dan jadinya nggak beli Battle Pass di season 8. Udah level 110, sudah max, udah kebuka semua. Dan tinggal 3 hari lagi, 3 hari terakhir mau update ke season 10. Kita lihat di sini. Terakhir di level 110 kita mendapatkan apa ini? Badge, yoi. Dan juga Devastation skin. Terus juga di level cepet kita dapat Devastation skin. Level 99 kita dapat skin juga Flatline. Apex pack, terus kita dapat Apex coin. Jadi kalau udah sebenarnya kalau setiap season kalian rajin, kalian sering main kayak gue, sebenarnya gue sih bisa aja max, tapi gue jarang main guys. Jadi rugi sebenarnya kalau kalian rajin main gak? Maksudnya kalau kalian sering main terus di maxin, kalian gak akan rugi guys. Karena kalau sudah max, otomatis Apex coinnya bakalan balik modal sesuai dengan yang udah kita beli Battle Pass-nya gitu. Jadi buat next season udah pasti, bukan nggak mungkin, udah pasti kalian bakal bisa beli lagi di next season kalau level Battle Pass kalian sudah memenuhi syarat sampai level 100 akan mendapatkan Apex Coin. Jadi kita lihat 96 kita dapat Apex Coin, 95 kita dapat crafting mental. If only my younger self had delighted more in those first kills. Sama kalau kita yang free-nya dapat ini guys, dapat screen juga. 93 Apex coin. Oh, peacekeeper 92. Waduh. Ini Valkyrie emote buat yang terbang. I had humble beginnings. Loba. You dapat charm. Wah, charm kita dapat ini guys, dapat bonika, dapat banner crypto. Waduh, ini pilok gitu kayaknya. I would have kicked your ass even without metal legs. Okain. Let's get fan out charge level. Aduh sorry. Dan sini kita dapat charge level, tembakan yang Chest level kita dapat loading screen lagi. Terus level 85 yang free-nya kita dapat repeater 30 dapat Apex coin.
You remind me of myself. 84. Waduh, ini kalau generations of IMC military training in my blood and that's what you show up with. Bagal sekali. Ini kalau gue sebutin satu-satu mungkin bakal makan waktu ya, guys. Jadi gue bakal ngeliatin aja dapatnya apa aja. Kalian bisa lihat sendiri ya. Yang level 81 free. Free itu yang atas, yang gratis. Kalau kalian enggak buka battle pass-nya, kalian tetap dapat walaupun enggak beli cash atau top up. Yang di bawah itu kita sudah beli battle pass-nya. Kita lihat di sini langsung ya. Benar. Kalau gue jelasin satu-satu enggak akan habis, waktunya bakal panjang. Dapat emotion. Bakal lihat sendiri. Nah. Gitu. Mantap. Valkyrie gratis level 53 tapi dapat Riot lagi skin legendary level 50. Sisanya loading screen 42. Valkyrie Giblatar campur aduk lah, random lah ya. You have the same. You have the same expression. Suara yang Pathfinder 40-41. Pen 38-37-6. Waduh. Waduh, 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 waduh. Waduh. Apex coin lagi. Ini sih yang penting ini nih, Apex coin supaya balik modal. Bisa beli Apex Battle Pass di season selanjutnya. Wah, dapat Rampart. Skin legendary Wingman. Oke. Ini dia. Watson. Enhancing with you. Kaya kaujis. Revenant. Waduh, head flatland. Caustic. Waduh, banyak guys. Ini free-nya itu banyak banget, hey, sampai level 10 ke atas. Hey, I shot at the commissioner too, and he Valkyrie. Hey, shut up. 5 aja udah dapat Apex coin. Kalau nggak beli, battle pass dapat juga guys, tapi nggak mak. Wah, ini nih Apex legendary. Setelah kita udah review, kalian udah nonton setengah ini, kita bakal buka Apex pack, oke? Okay? Apex pack nih yang kayak gini-gini. Apakah kita akan dapat Heirloom atau tidak? I don't know. Nah, lihat lagi di sini. Banyak banget ya. Oke, okay, kita langsung aja beli karena sudah 3 days remaining dan di sini sudah max level 110. Itu otomatis kebuka semua. Kita langsung aja. Let's go. Buy premium battle pass. Di sini kita dapat 6 legendary, 37 epic, 43 rare, dapat 900 apex coin balik lagi, terus dapat 1200 crafting. Let's go. Dan di sini seperti biasa emang selalu ada dua pilihan, yang atas 950 dan yang bawah 2800. Dari season ke season kayak gini, guys. Kalau yang bawah bedanya dia langsung kebuka 25 level. Sedangkan yang atas cuma kebuka buat battle pass seasonnya aja. Jadi kayak langsung ke hanya ke level 1 gitu. Buat unlock lah kayak gua. Jadi kita lebih baik kalian leveling dulu, leveling gitu. Kalian maxin dulu kalau kalian pengen beli tapi ragu. Ini dimaxin dulu, udah max baru kalian beli. Gitu. Oke, kita langsung aja beli di 950. Let's go. Unlock season 9 Battle Pass Legendary. Aja. Langsung dapat 8. Ini kita lihat store. Waduh. Kurang ya. Ini gua punya 8 Apex pack. Kita buka 8. Kita lihat di sini mana Heirloom. Akankah mendapat salah satu Heirloom ini? Oh my god. Yeah, yes, skill gua dapat. Kita buka lah ya, langsung lah ya. Let's go. Ini adalah yang legendary. Kita buka. 3 2 1. Let's go. Ha! Takut. Hop. 1 doang.
finisher. I have finisher. Hop. Mm-mm. Gendut gitu, niban gitu kayak gue. Kita ikut aja langsung. Oke. Okay. Lanjut ke kedua yang item yang ungu. Let's go. Bismillah. Herlum. Kali Herlum. Ya ampun, hari-hari dapetnya sama aja. Lagi. Herlum Israel. Oh, legendary one. Mayat. Wow. Fine. Let's go. Speed demon. Gimana lagi? Kita pakai ala-ala Refire, guys. Teori membuka heirloom ala-ala game sebelah kayak Free Fire, game ML segala macam. Teori klik. Klik-klik dulu. Yuk, Pathfinder yuk. Pathfinder atau Fight. Fight. Pathfinder. Pathfinder sorry, Fight. Pathfinder. Let's go. Putih semua. Lagi-lagi. Teori Herlom. Diklik. Right. Klik. Ya. Yeah. Oh my god, bro. Wahaha. 3 kali lagi kita buka helm yang right yuk, right yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kankah kepengaruh teori klik. Let's go. Aduh, sayang sekali. Teori klik. Teori klik. Halo. Aduh. Oh, sayang sekali tidak mendapatkan heirloom. Oh, ini skin yang mana? Tuh udah dapat yang keren. Udah tinggal satu. Dan lihat Apex coin gua balik modal lagi ke 1200. Jadi gua bakalan bisa beli next Apex Battle Pass di next season. Ayo dong heirloom guys, please. Let's go. Teori klik. Belum. Oke. Oke. Hai. Dari 8 Apex pack enggak ada yang dapat heirloom. I'm fail again. Dan waktu itu juga gue udah buka-buka Apex pack juga di sebelum video ini. Kalian bisa cek nanti ada di tanda seru, gue lupa di mana, bisa dilihat. Tidak dapat juga. Udah buka banyak. Aduh. Memang nasib. Oke. Mungkin cukup segini dulu buka dan melihat-lihat daripada season 9 isi dari Battle Pass season 9 seperti apa. Dan the next ini sih gue harus maksin lagi supaya kita bisa buka-buka Apex pack lagi. Apakah akan mendapatkan heirloom atau tidak, gak tahu, kita lihat nanti. And gue mau ngucapin thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Thanks for watching this video. And pastikan kalian semua udah subscribe supaya gak ketinggalan video-video gue di video berikutnya. Entah itu gue live stream ataupun gue ya record kayak gini untuk game-game. Dan juga video gue yang lain seperti vlog, cover, dan lain sebagainya. Oke, okay, see you dan sampai jumpa di buka-buka Apex pack lagi lah ya. Kita tunggu di season 10. Apakah season 10 akan lebih keren dan keluar hero baru? Hero
keluar legend, sorry. Legend itu maksudnya orang yang baru. Apakah dia akan keren atau tidak? Kita lihat nanti ya, guys. Thank you. See you. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. And goodbye, guys. Bye.